Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Berlabuh tirainya pilihan raya negeri di enam buah negeri. Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional telah membuat kenyataan yang amat-amat mengejutkan. Tan Sri Muhyiddin Yassin lah yang pertama, saya rasa antara yang pertama, setelah keluarnya rasminya keputusan pilihan raya negeri, enam buah negeri, Muhyiddin Yassin telah menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meletakkan jawatan. Adakah benda ini relevan setelah Perikatan Nasional hanya menang tiga buah negeri daripada enam buah negeri, lalu tiba-tiba menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri? Dan lebih daripada itu, Ahmad Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri pun digesa juga untuk letakkan jawatan oleh Mahyadin. Saudara-saudara, dalam sebuah ulasan dari artikel syabudin.com, ini kenyataan Anwar yang mengejutkan Muhyiddin Yassin dan semua kepimpinan-kepimpinan Perikatan Nasional. Tajuk artikel dari syabudin.com, kami kekal tiga negeri dan majoriti 2/3 tak berubah. Logik apa suruh saya berhenti? Anwar tempelak Mahyadin. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas seteru politiknya Mahyadin Yassin kerana mendesak dirinya supaya berundur susulan prestasi buruk Pakatan Harapan BN pada PRN Sabtu lepas. Bercakap kepada pemberita, Anwar mempersoalkan logik di sebalik desakan pengerusi PN itu dan berkata, gabungan PHBN masih menguasai majoriti di parlimen. Dia buat perkiraan apa? Kita kekal kemenangan di tiga negeri. Kita masih dapat majoriti 2/3 ahli parlimen. Saya nasihatkan dia tumpu kes di mahkamah. Katanya kepada pemberita, selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjajah Madani di Desa Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur. Sehari selepas pilihan raya negeri, di enam negeri, Muhyiddin berkata, kemenangan besar gabungan PN yang diterajui oleh PAS dan Bersatu adalah tanda rakyat menolak kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Justru katanya mereka perlu meletak jawatan dengan serta-merta. Pada PRN 12 Ogos, PHBN kekal di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, manakala PN juga berkuasa di Kedah, Terengganu dan Kelantan. Sementara itu, Anwar juga tidak bersetuju dengan pendapat sesetengah pihak yang menyalahgunakan orang Melayu susulan prestasi buruk PHBN dalam enam PRN yang berakhir Sabtu lalu. Katanya keputusan tersebut yang menyaksikan gabungan itu tewas di banyak kerusi majoriti Melayu sebaliknya harus dijadikan sebagai cabaran oleh PH dan BN untuk menyantuni rakyat supaya memahami konsep madani. Ia mengambil masa. Saya tak setuju sesetengah pihak menyalahkan orang Melayu. Menyalahkan kononnya kefahaman mereka bahwa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama menakut-nakutkan Cina dan DAP. Saya tak setuju. Ini satu cabaran dan kita cuba menyantuni dan jelaskan pada mereka. Katanya lagi. Jadi kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini khas ditujukan kepada Mahyadin dan kepimpinan-kepimpinan PN yang lain. Tapi pada akhirnya spekulasi menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meletakkan jawatan setelah keputusan PRN dan juga gesaan bahawa kedua-dua pemimpin tertinggi kerajaan PM dan TPM diarah untuk meletakkan jawatan. Tetapi itu semua gesaan dan hakikatnya
Datuk Seri Anwar Ibrahim masih kekal teguh di atas dan juga masih memiliki majoriti 2/3 ahli parlimen. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ulasan kali ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, terdapat satu ulasan menarik hari ini, dan ini adalah berkaitan dengan status Tan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM dan juga status Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Kedua-dua nama ini baru-baru ini di media sosial telah disebut-sebut oleh Pemimpin Bersatu. Ini adalah berkaitan dengan kenyataan Kepimpinan Bersatu ataupun Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad yang menyatakan gesaan beliau supaya Tan Sri Azam Baki dan juga Tan Sri Idrus Harun untuk meletakkan jawatan. Seperti yang kita tahu, Tan Sri Azam Baki hari ini tetap memegang jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, manakala Tan Sri Idrus Harun yang dikabarkan akan ditamatkan kontraknya pada bulan September. Tetapi setakat ini belum ada pengganti yang sesuai untuk menggantikan jawatan Peguam Negara. Saudara-saudara, ulasan menarik yang saya nak sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan satu komen yang amat-amat mengejutkan saya di dalam video di dalam channel ini. Komen ini menyebut kedua-dua nama Peguam Negara dan juga Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ini adalah satu cadangan dari viewers ataupun mungkin dari netizen rakyat Malaysia yang menonton video di dalam channel ini yang menyatakan lebih baik Datuk Seri Anwar Ibrahim buang semua lantikan daripada Atok Abah, daripada Peguam Negara, Ketua Hakim Negara, Ketua SPRM. Kalau tidak negara Malaysia lagi teruk. Kalau rakyat biasa kena penjara, bekas Perdana Menteri, tebuk atap, sakau duit rakyat, buang kes. Jadi apa yang menarik di sini? Menurut salah satu pengguna laman media sosial di YouTube channel ini telah meletakkan komen mencadangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuang semua lantikan daripada Atok Abah ataupun Muhyiddin Yassin yang pernah memegang jawatan sebagai Perdana Menteri sebelum ini. Dinyatakan di sini adalah Peguam Negara, Ketua Hakim Negara serta Ketua SPRM. Gesaan yang dilakukan oleh Kepimpinan Bersatu ataupun Ketua Pemuda Bersatu, gesaan kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki dan juga Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun untuk meletakkan jawatan adalah disebabkan empat kes Muhyiddin di bawah akta SPRM yang dikatakan dilepas dan dibebaskan. Tetapi dalam kenyataan yang lain, Peguam Negara juga ada membuat kenyataan berkaitan tiga lagi kes Muhyiddin Yassin yang dikaitkan dengan akta pengubahan wang haram. Jadi saudara-saudara, terdapat tiga lagi akta yang kekal untuk Muhyiddin Yassin. Dan di dalam komen ini yang menariknya, cadangan ataupun mungkin satu gesaan juga daripada rakyat Malaysia yang menyatakan lebih baik Datuk Seri Anwar Ibrahim buang semua lantikan Peguam Negara, Ketua Hakim Negara dan Ketua SPRM. Menurut anda saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, adakah relevan untuk Azam Baki diganti dan juga Peguam Negara diganti? Ataupun mungkin, kalau benda ini relevan, siapakah yang bakal menggantikan kedua-dua individu ini? Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh meletakkan cadangan ataupun komen anda berkaitan dengan ulasan kali ini di ruangan komen di dalam video ini. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.
Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.